Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Konten kita kali ini akan membahas tentang 8 benda yang ada di rumah dipercaya bikin Anda hoki berat. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal nenek moyang kita terdahulu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya agar update konten terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus uraian video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, 8 benda yang ada di rumah yang dipercaya bisa bikin Anda hoki berat. Dari sekian banyak mitos yang beredar dan jadi kebiasaan masyarakat, salah satu yang masih dipercaya adalah benda-benda keberuntungan yang harus diletakkan di dalam rumah. Beberapa benda yang konon katanya sudah jadi jimat keberuntungan ini dipercaya akan membawa hoki bagi pemiliknya. Mulai dari mengecat warna keberuntungan hingga meletakkan benda-benda tertentu dianggap akan mendatangkan hal positif ke dalam rumah tempat tinggal Anda. Adapun 8 ciri-ciri benda tersebut adalah 1. Cat rumah dengan warna keberuntungan. Dari sekian banyak bagian rumah, pintu rumah adalah titik yang paling dianggap sebagai hal yang terpenting. Sebab, lewat pintu keberuntungan dan rezeki pemilik rumah akan masuk. Maka dari itu, warna pintu selalu dipertimbangkan agar pundi-pundi uang kepala keluarga akan terus berlipat ganda. Beberapa warna yang disebut sebagai keberuntungan adalah merah, oranye, coklat, hijau, abu-abu, atau putih. Yang kedua, bunga segar. Suasana alam yang sejuk adalah sesuatu hal yang mahal, apalagi bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Nah, untuk itu, semua orang berusaha untuk membawa masuk suasana alam ke dalam rumah. Upaya yang dilakukan adalah membawa masuk hal-hal yang menyegarkan mata, pikiran, dan hati. Bunga segar yang dimasukkan ke dalam vas berisi air adalah salah satunya. Tak hanya membuat suasana indah, bunga segar juga dipercaya membawa keberuntungan besar. 3. Aksesoris berbentuk gajah. Gajah dikenal luas sebagai hewan pembawa keberuntungan. Selain itu, simbol kebijaksanaan dan kekuatan juga identik dengan hewan berbelalai ini. Instrumen-instrumen kecil seperti patung gajah yang diletakkan di meja, serta di atas lemari kecil dianggap sebagai benda keberuntungan. 4. Dekorasi bambu. Meski sudah dihias dan dilengkapi hal-hal modern, sebagian orang masih gemar memasukkan unsur-unsur tradisional, seperti contoh dekorasi dinding dengan bahan bambu. Jika ini digunakan, maka sudut rumah Anda akan terlihat seperti dimensi lain. Selain itu, tanaman yang identik dengan kedamaian dan keberuntungan ini akan membuat pemilik rumah dan siapapun yang tinggal di dalamnya akan beruntung. 5. Membakar aromaterapi. Pada umumnya, ada 2 jenis dupa bakar aromaterapi, beraroma rosemary dan cendana. Udara rumah akan dibersihkan dari energi-energi negatif. Sebagai gantinya, energi-energi positif akan masuk dan menciptakan suasana yang nyaman. Beberapa orang menyebut ini adalah sebuah keberkahan. 6. Mangkuk buah. Semangkuk jeruk, delima, dan anggur yang diletakkan di atas mangkuk akan terlihat menggoda. Selain jadi hiasan, mangkuk berisi buah-buahan segar dipercaya dapat menangkal nasib buruk dan menciptakan kemakmuran. 7. Gantungan tapal kuda.
Banyak budaya menganggap tapal kuda adalah aksesoris ruangan yang membawa keberuntungan bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Gantungan atau aksesoris berbentuk tapal kuda ini cukup modis apabila dipajang di rumah Anda. 8. Ikan koi. Ikan koi adalah unsur yang paling dianggap membawa keberuntungan dalam fitur Feng Shui. Ikan koi melambangkan kekayaan, hubungan bahagia, dan nasib baik. Hal yang berkaitan dengan ikan koi bisa Anda masukkan, mulai dari lukisan atau membuat kolam yang diisi oleh ikan koi. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian tentang 8 benda di dalam rumah yang dipercaya bikin hoki berat yang sudah Mimin uraikan. Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai kebaikan untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan nilai manfaat lainnya untuk Anda. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.